Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat antum yang pengen lihat channel YouTube yang dahsyat, hebat dan mantap, Hopi Channel, Hopi Kaji Channel, Hopi Kaji Channel Al-Fakir Abu Naifi, insyaallah akan segera subscribe, like and comment setiap semua tayangan-tayangan di channel Hopi Kaji. Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Wa ghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam syahrul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibni abdillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Subhanaka la ilma lana amin illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israhli sadri amin wa yassir li amri mampu tetelak buru-buru baik wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ketua DKM Al-Mukarram Bapak Ustaz Bujo Permadi, mudah-mudahan sehat panjang umur. Ketua Majelis Taklim Kom Ibu Al-Mukarramah Ibu Daini Aprijal, mudah-mudahan Bu Daini sehat panjang umur barokah. Al-Mukarram Bapak Ustaz Rogi Bapak Ustaz Rogi Mustafa, mudah-mudahan sehat panjang umur amin. Dan juga Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Bapak Ustaz Bapak Ustaz Haji Eropen Rehuta Suhur, mudah-mudahan sehat panjang umur. Terus
khusus bil khusus salam ta'zim dan hormat saya kepada Umi, Ustazah Hajah Makbulah beserta ustazah-ustazah yang lainnya, ibu, bapak, adik-adik, enggak ada adik-adik ini Bu ya. Semuanya ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat? Gimana kabarnya, lancar? Alhamdulillah Bu, suasana kita udah bulan Rajab. Alhamdulillah. Bulan Rajab dikatakan Syahrullah, bulannya siapa? Bulannya Allah. Bulan Rajab yang disabdakan oleh baginda Rasul dalam kitab Durratun Nasihin. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Anibu ila rabbikum fastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajabun. Kata Nabi dalam sabdanya, anibu ila rabbikum, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu. Anibu ila rabbikum fastaghfiru min dzunubikum, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Tuhanmu. Wajtanibul ma'asi, dan jauhi maksiat, fi syahril haram, di bulan haram, wa huwa Rajabun, salah satunya yakni bulan Rajab. Bu, ini udah bulan Rajab ya? Bu, ini udah bulan Rajab. Iya, bulan Rajab kemarin pada bingung hari Rebo apa Kamis. Betul Pak, betul. Ada yang udah puasa hari Rebo, akhirnya mampir ke tukang mie ayam. Katanya ragu-ragu puasanya. Ini orang namanya rada-rada kurang niat. Orang main namanya kalau ini belum masuk bulan Rajab, udah niat puasa hari Rebo kemarin, puasa aja. Betul Pak, betul. Niatnya puasa sunnah karena Allah. Betul Pak, betul. Udah masuk Ramadan apa belum, itu yang haram, you understand? Yeah. Nah kalau puasa sunnah Rajab, puasa sunnah bulan lain, no problem, you understand? Yeah. Yes, paham kagak tau. Makanya kita rajinin ibadah. Udah bulan Rajab ini bulan Rajab udah. Iya bulan Rajab. Di bulan Rajab juga ada peristiwa bersejarah, pasti ibu udah paham semua. Bagaimana ketika Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, itu juga bulan Rajab, betul? Betul. Maka bulan Rajab kita udah mulai nyiap-nyiapin diri untuk datangnya bulan suci Ramadan. Saya pun badan lagi sakit kayak apapun, kalau masih hidup saya usahin hadir Bu, kalau punya janji. Kenapa? Saya ceramah, ya saya cari cuma satu bulan ceramah saya dapat rezeki Allah. Buat apa amplop kita buang itu amplop? Saya dari kecil dulu ceramah kagak pernah bini saya makan amplop. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kudu semua niatnya ikhlas bil ibadah. Mudah-mudahan yang rumahnya jauh hadir, langkahnya jadi ibadah. Setiap langkah kaki kanan Allah catat kebaikan. Setiap langkah kaki kiri Allah hapus semua keburukan-keburukan kita. Kadang badan kita bersih, pakaian kita rapi. Muhammad kita masuk perintah haji, perintah umroh cukup melalui malaikat Jibril. Tapi tidak dengan perintah sholat lima waktu bunda. Langsung Allah pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Saudara Muhammad menandai bahwa sholat sangat penting. Mudah-mudahan sholat kita pada cakep, amin. Sholat kita pada bagus, ibadah kita pada ikhlas dan tulus, dengan banyak bertobat lalu beristighfar. Dan yang terakhir bunga di bulan Rajab, ngapain kita? Wajib tadi bulan ma'asi, suruh jauhi maksiat. Pos ronda kalau jam 5 sore yang ngomong majlis-majlis tukang ngomongin orang, berarti sekarang tinggalkan. Betul? Kalau ibu deketin orang lagi pada kerumun, ternyata dia lagi gibah ngomongin orang, jawab, maaf Bu, saya permisi, mau ada urusan di dapur, lagi masak, belum diangkat. Betul Bu, betul? Jangan ini malah girang, lagi pada gibah. Wah ini resepnya asik nih. Nah ini sama-sama PA. Na'udzubillahimin. Ya Allah, maksiat yang paling ditakuti oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bukan maksiat zahir,
sakit hati, iri, dengki, gibah, takabur atau kibir, dan segudang penyakit hati lainnya. Itu maksiat gampang bener kagak sadar kita lakui. Betul apa betul? Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini kita semua insya Allah makin banyak istighfarnya, makin banyak doa-doa rejeknya, makin banyak semangat ibadahnya, dan terakhir semangati diri jauhi maksiat biar kita selamat dunia dan akhirat. Astagfirullah Rabbah. Lebih semangat. Astagfirullah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallah.
wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ghafiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat takbir. Allahu akbar.